Assalamualaikum, kembali lagi dalam YouTube channel saya, Dian Kariski. Hari ini saya sangat bersemangat sekali karena saya akan memberikan review pertama kali saya menggunakan cleansing oil. Oke, ini kemarin saya beli di Tokopedia, tokonya Adelphi, seharga Rp139.000. Ini dari merek Kose, Soft Timo Deep Cleansing Oil. Ini baru pertama kali ya saya menggunakan cleansing oil sebagai rangkaian CTMP, tepatnya untuk double cleansing ya. Biasanya saya menggunakan double cleansing itu pakai micellar water, kemudian saya lanjutkan dengan facial gel. Ternyata saya baca-baca, saya googling, untuk kulit normal kombinasi lebih baik untuk first cleansingnya itu memakai oil cleanser ya. Maka dari itu kemarin saya googling lah, cari-cari referensi merek ya. Kemudian saya juga cari di Shopee dan di Tokopedia. Akhirnya saya dapatkan di Tokopedia toko Adelphi. Nanti akan saya sertakan di description box ya. Ini ya untuk Soft Timo Deep Cleansing Oil dari Kose. Berikut ingredientsnya. Ini isinya 230 ml. Oke, ada mineral oil, Oriza Sativa, tadi kan sudah saya lampirkan ya untuk fotonya. Ini produk dari Kose Cosmeport Corp. Tokyo. Oke, made in Japan. Masih baru. 230 ml. Ini ada segelnya. Oke. How to use? Press the palm 3 times to squeeze out oil onto dry palm and massage on face. Rinse face with lukewarm water. Oke, berarti ini tanpa pakai kapas, pakai tangan saja. Berarti dipijat-pijatkan lembut. Oke, kemudian dibilas dengan air hangat. Oke. Langsung ya, dicoba. Oh, ini hasilnya. Ini ya, cair sekali. Bisa lihat, cair sekali. Oke. Sip. Tadi 3 kali ya. 1. Bismillah. Oke, berarti ini akan saya pakaikan ke sebelah kanan ya. Baunya enak. Kita coba dulu. Lupa. Oke. Ini sebelah kanan dulu. Pengalaman pertama benar-benar ini pakai cleansing oil. Oke. Oh iya, untuk double cleansing ya. Kalau saya pribadi, saya menggunakan double cleansing di malam hari agar semua kotoran seperti make up pun terangkat dengan sempurna. Jadi kulit akan lebih bersih. Kalau di pagi hari saya nggak pakai sih. Kecuali kalau lagi pakai make up berat, saya tetap double cleansing. Oke, untuk bisa ya untuk maskara. Baunya enak sih. Kalau saya nggak mengganggu. Bisa ya ini ya, eyeliner. Oke, sementara seperti ini dulu, kemudian dibilas dengan air hangat. Tunggu, saya ambil air hangatnya dulu ya. Sudah kembali dengan air hangat. Oke, sekarang dibilas ya.
Ini ketika dia bercampur dengan air ya, dia langsung lebih apa? Di kulit itu lebih seperti lengket. Kalau tadi kan enggak, waktu masih hanya si oilnya saja, si minyaknya saja enggak. Begitu ini terkena air, oh dia lebih apa? Lebih lengket. Oke. Coba sini ya, akan saya apa? Usap dengan tisu. Hah? Oh, ini bersihin make up. Ini ya hasilnya. Bersih loh. Malah menurut saya lebih bersih daripada pakai micellar water. This. Pertama kali saya pakai. Walah. Oh ya, jauh lebih bersih pakai cleansing oil. Meskipun ini masih ada, tapi sudah lumayan lah. Nih. Lem-lem bulu mata. Oke. Oh iya ya. Dan rasanya itu begitu sudah dibilas dan dikeringkan, nggak lengket. Enak ringan. Oh, jadi seperti ini rasanya membersihkan wajah dengan cleansing oil. Oh ya. Baiklah, dan saya langsung suka. Oke. Sip. Bisa terlihat ya perbedaannya. Ini sudah bersih. Oke, yang ini masih dengan make up. Oke, bagus, enak-enak. Berasa apa namanya katrok. Baru ngerasain apa cleansing oil sekarang. Mohon maaf ya, mohon maklum teman-teman semuanya. Oke, oke lah, bagus kok. Oke, bagus, saya suka. Oke. Lumayan loh harganya ya, memang 139.000, tapi kan banyak isinya tadi 230 ml. Yang penting itu manfaatnya, jadi kulit akan benar-benar bersih. Insya Allah jerawat komedo dadah. Oke, tapi harus rajin CTMP loh ya. Oke, ini untuk lem bulu mata ya, tinggal di krik 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 tuh, tetel sendiri. Oke. Tetel sayang, tetel sendiri nih. Saya suka untuk produk Kose Soft Timo Deep Cleansing Oil ini. Ya worth it lah, dari harga 139.000 dan 230 ml, pemakaiannya juga 3 pump sudah bersih. Oke, overall saya suka dengan produk ini. Saya beri nilai 9,5. Ini saya benar-benar suka. Dan pertama kali pakai cleansing oil dan jatuh cinta. Oke. Mungkin lain kali ya saya akan mencoba cleansing oil lainnya. Saya akan cari, mungkin ada yang produk lokal ya. Besok akan saya cari dulu ya. Sip lah. Oke, sekian review singkat saya mengenai Kose Soft Timo Deep Cleansing Oil. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.